Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 23 Mei 2022 dalam pekan ke-6 Paskah. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Esther, Mazmur dilantunkan oleh Marcelio Adrian Aridewo, dan renungan ditulis oleh Christina Niko. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 16, ayat 11 sampai dengan ayat 15. Setelah Paulus mendapat pesan dari surga supaya menyeberang ke Makedonia, kami, Paulus dan Silas, bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samatrake. Keesokan harinya, tibalah kami di Neapolis dan dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu, kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Salah seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira, seorang yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, Lydia mengajak kami. Katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jamaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka cita atas Penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorak atas Raja mereka. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah mereka memuji-muji nama-Nya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi, sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan.
Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang-orang yang dikasihi Allah. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Saksi tentang aku, sabda Tuhan. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Haleluya. Inilah Injil Suci menurut Yohanes, bab 15 ayat 26 sampai dengan bab 16 ayat 4a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Tantangan menjadi saksi Kristus. Renungan dibawakan oleh Marietta Evelyn. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Masih ingatkah Anda akan sepenggal lirik lagu di atas? Pernahkah merefleksikan kedalaman sebuah lagu sederhana ini? Ketika kita sudah diselamatkan Tuhan Allah, kita akan merasakan kebahagiaan, sukacita, perasaan lega karena telah dilepaskan dari belenggu dosa. Dan semua itu terbungkus menjadi sebuah hadiah indah berupa hidup baru dalam Kristus. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Yohanes 15 ayat 27. Ini adalah perkataan Yesus kepada kita
setelah kita menerima kabar gembira dari Roh kebenaran. Harapan Yesus adalah kita pun menjadi saksinya dan memberitakan kesaksian tentangnya kepada sesama. Apa yang kita bayangkan saat mengawali tugas kita menjadi saksi Kristus? Tentu dengan semangat tinggi dan berapi-api siap bertugas. Walau pengalaman penolakan berulang-ulang, kita tetap pantang menyerah dan pantang mundur, terus setia melaksanakan tugas pewartaan ini. Namun lama-kelamaan, tak jarang kita mengalami ketidakpercayaan diri karena teman-teman duniawi kita mulai mengucilkan kita. Mereka mulai menjauhi kita dan melihat dengan pandangan mata aneh kepada kita. Tak jarang juga beredar berita kurang baik tentang kita di antara mereka. Akibatnya, teman-teman duniawi kita mulai meninggalkan kita. Mulai kita jarang diajak ngopi bersama, kumpul bersama, dan dilupakan secara berjamaah. Kondisi ini membuat kita sedih, tidak nyaman, dan serba salah. Kita merasa dihakimi dan sering dianggap terlalu fanatik. Namun melalui firman hari ini, Yesus ternyata telah mengingatkan kita akan kondisi tersebut. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Yohanes 16 ayat 4a. Rekan-rekan terkasih di dalam Kristus, mari kita semua tetap setia bersaksi tentang Yesus, walau terkadang aneka suasana tidak nyaman kita hadapi, dan mungkin akan terus kita hadapi. Bisa jadi akan banyak teman duniawi meninggalkan kita. Tetapi percayalah, Tuhan kita, Allah yang setia, tidak akan pernah sekalipun Ia meninggalkan kita. Mari kita membalas kasih Allah dengan mohon rahmat kesetiaan untuk tetap tinggal bersama-sama dengannya dan terus menjadi saksinya. Marilah berdoa. Allah Roh Kudus, terima kasih atas urapan-Mu dalam diri kami untuk menerima dan memahami kebenaran sejati dalam hidup kami. Kami mohon, tetap sertai kami. Berikan kami roh kekuatan, keperkasaan, kebijaksanaan untuk tetap setia tinggal dalam Tuhan dan menjadi saksi kebenaran sejati, yaitu Yesus Kristus, jalan kebenaran dan hidup, bagi keluarga, teman, dan sesama kami. Demi Kristus, Tuhan, dan pengantara kami. Amin.